film yang kita sudah buat diecast Islamic logo ni. Jadi kita sekarang nak buka lah. Masa buka dia sudah print. Tak boleh cepat lah, kena slow sikit lah. Okay, selepas buka, kita kena tembak air sabun sikit lah. Pada ni stiker. Lepas tu, kita angkat keluar. Kaca pun tembak. Sekarang step 1, kita sudah pasang ini stiker dekat cermin. Jadi kita kena tunggu sebentar lah, dia bagi dia kering sikit. Lepas tu kita baru keluarkan yang corak semua. Okey, sekarang kita nak ukirkan keluar yang corak-corak yang kita potong ni lah. Jadi jangan bimbang, ni memang senang saja keluar. Jadi sudah siap. Selepas diukir keluar, semua sudah siap lah. Sekarang boleh nampak dia main corak lah. Jadi para pelanggan ingat, selepas ini jangan lap dulu, biar satu hari baru lap balik.